sahabat Jatim Time, kita kembali lagi ke program Ngedum Ucir. Sekarang ini kita akan menuju ke beberapa titik. Saya bersama wakil manajer Jatim Time Network, Bapak Muslimin. Kita akan berbagi kebahagiaan, mengukir senyuman kepada warga-warga yang kurang mampu. Ayo, kita let's go. Sahabat Jatim Time, kita telah sampai ke lokasi yang akan kita tuju di Desa Tegal Gondo. Kita masih belum tahu kondisinya seperti apa karena ini tadi kita spontan dikasih tahu oleh para netizen dan warga bahwa di sini ada yang warga yang membutuhkan. Kita masuk, nyoba kita kenalan. Sakit apa? Dalam. Sakit apa ini? Iya. Sakit stroke. Iya. Mulai campur dangut apa? Mulai sudah lama. Sampun. Sampun di sini kenalan si namine sinten? Namine Sukaemi. Oh ini bu Sukaemi. Ini kita ini bu dari Jatim Time programnya Ngedum Ocir. Di sini ibu tinggal sudah lama. Dalam? Ganjaran. Oh, ganjaran ya. Dapat berapa tahun sudah? Mun 3 tahun. Mun 3 tahun. Nggih. Rumahnya di mana aslinya, Bu? Di Lariku, mun di Minggu, rumah di Lor. Oh. Rumah di Tol. Dijual sama siapa? Saya dewe, Bian. Oh, terus? Terus dengan tak nyewa di sini. Oh, ini tanah desa ini, Bu ya? Nggih. Oh, ini. Sahabat Jatim Time, ibu ini ibu Sukaemi tinggal dulu rumah punya rumahnya dijual karena kondisi keadaan ekonominya yang kurang beruntung. Akhirnya sama desa diberi tanah ini bu ya, terus dibangunkan juga nje. Ya alhamdulillah punya ada desanya cukup peduli bu nje. Di sini tinggal sama siapa bu? Anak sama bucu anak. Anak putu. Anaknya ada berapa? Niku tunggal anak. Niku setunggal. Nge. Oh, terus suaminya kemana, Bu? Kerja. Kerja apa, Bu? Kamu? Bangunan. Kuli bangunan. Sehari dapat berapa, Bu? Kalau Bapak ngasih uang? Di tangan belum sampai malam. Oh, enggak dikasih uang setiap hari berapa? Biasanya. Biasanya belum sampai berapa dan oh, boton semerap. Ini sakit bu ya? Sakit, ini sakit. Sudah diobati belum? Sayang. Cucunya berapa bu? Gak
Berapa? 11 dudune. Tujuhnya 11. Ya. Anaknya berapa? Anak 5. Anaknya 5. Tinggal dekat-dekat sini semua. Gundar sama Gondang dekat-dekat jaraknya di sini. Masak apa Bu hari ini, Bu? Masak tahu. Tahu nunggu. Bu, kalau teman-teman ini bisa mau melihat kondisi rumahnya Ibu, boleh apa enggak? Monggo, Ibu di sini aja biar enggak ikut jalan. Ini tempat tinggal, tempat tidurnya Ibu ini ya. Ini sahabat Jatim Time. Tempat tidurnya suaminya siapa Bu namanya Bu? Bapak Bu Sukaimi dan Bapak Rosadi ini kondisinya. Ini dari Triplek. Ini tempat tidurnya anaknya. Oh, sedang masak air. Oh, sahabat, ini tempat beliau buang air besar dan mandi. Di sini kalau airnya dari sumber ini kelihatannya sepertinya, jadi terus kalau buang air besar ya langsung di sungai ini, atapnya seperti ini. Ini bukan sungai ya, apa ya namanya, irigasi. Ini ada bantuan. Yeah. Yeah. Ada bantuan dari pembaca Jatim Time. Yeah. Jatim Time niki media kumpulane wartawan sing biasane nulis berita. Yeah. Ini dari pembaca. Ini monggo diterima apa adanya. Yeah. Mungkin jumlahnya kecil. Yeah. Saya harap dan kami berharap bisa banyak membantu ibu. Yeah. Dan bermanfaat. Nah, ini karena bantuan dari pembaca, harus kita hitung dulu Bu, jumlahnya 1 juta. Biar pembaca tahu bahwa uang ini telah sampai ke Ibu. Beliaunya menangis terharu kedatangan kru ngedom ojir, sahabat. Ibu nggih. Monggo. Dalem. Mau dipatur obat. Ibu belum punya BPJS? Ada. Kada. Ada. Oh, kok kak boten digunakan? Dalem. Boten monggo semana. Anu awal ini. Kada neng keluar gak ana. Kartu keluarganya enggak ada. KTP hilang. Jadi enggak bisa berobat. Iya. Karena kartu KTP-nya hilang, kartu keluarganya hilang. Iya. Tapi kartu anunya ada. And then kartu BPJS-nya. Iya. Gak ada. Iya. Kan pasti bisa digunakan. Iya. Gunakan aja. Ini Bu nggih, monggo. Ini iya. Ibu bilang tadi katanya enggak bisa berobat ke puskesmas ya. Yeah. Karena KTP-nya hilang, kakaknya hilang, tapi kartu BPJS-nya yeah. ada. Monggo bisa dicoba nanti. Yeah, kalau ada dari dinas kesehatan atau dinas sosial, monggo untuk membantu Ibu Sokaimi yang tinggal di Desa Tegal Kondo. Yeah.
Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Ini Bu monggo diterima, Bu nggih. Saya hitung dulu biar nggih, sami-sami. Iki Bu nggih. Setunggal. Dua. Tiga. Empat. Lima. 6, 7, 8, 9, 10. Sami-sami. Doakan Bu Nje, semoga Jatim Time bertambah besar, perusahaannya bertambah maju, dan pembaca yang menyumbang ini juga rezekinya tambah banyak dan mendapat ridho dari Allah. Doakan Bu ya. Amin. Amin. Doakan nang bareng nggih. Nggih, saya doakan Ibu juga cepat sembuh. Nggih. Nggih. Monggo Bu kula nyuwun pamit rumiyin nggih Bu nggih, cepat sembuh Bu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jatim Time, kita tadi telah ke rumahnya Bu Sukaimi dan Bapak Rasidi, dan seperti yang kalian lihat, Bu Sukaimi begitu terharu mendapat bantuan dari para pembaca Jatim Time dalam program Ngedum Ojir, berbagi kebahagiaan, mengukir senyuman. Semoga ke depan di episode berikutnya kita terus bisa berbagi kebahagiaan dan mengukir senyuman kepada orang-orang yang kurang mampu. Kita tunggu episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.